Kitab Mazmur, Pasal 1, Jilid 1, Mazmur 1-41. Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat, dan tidak hidup seperti orang berdosa, dan tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Sebaliknya, mereka suka akan ajaran Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi, mereka menjadi kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, seperti pohon yang berbuah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Semua yang dikerjakannya berhasil. Namun, orang jahat tidak seperti itu. Mereka seperti sekam yang diterbangkan angin. Apabila orang baik berkumpul untuk memutuskan masalah pengadilan, orang jahat dinyatakan bersalah. Mereka yang melakukan yang salah tidak akan dinyatakan benar. Tuhan menunjukkan bagaimana mereka hidup, tetapi orang jahat telah kehilangan jalan.